Masih dari kawasan Catus Pate Puri Buleleng ya. Nah itulah alunan suaranya dari ya Dian Sisa juga ya, yang merupakan permintaan dari fans setia kita yang sudah ikutan juga bergabung pada siang ini ya. Nah semoga dengan kehadiran tembang-tembang tadi bisa menghibur semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang pada siang ini dimanapun berada ya. Nah sekarang akan saya bacakan dulu ini yang namanya SMS ya. Ada juga nih WA nya yang sudah masuk ini ya. Ini dari KBU Polres Buleleng, Pak Ketut Suryade juga yang ikutan bergabung menikmati teman-teman lama nih. Oke, selamat siang Pak Ketut. Ya ini sambil bertugas juga monitor Dede Nugi siaran katanya ya. Ini kalau bisa putarkan tembangnya yang tak ingin sendiri katanya. Ini tembang dikirimkan juga buat semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri. Ada juga nih dan semua kru Nuansa Kiri juga ya. Dede Nugi, selamat bertugas ya dari Pak Ketut Suryade KBU Polres Buleleng ya. Terima kasih Pak Ketut ya sudah ikutan juga menikmati nuansa 80-an ya. Ada juga fans setia kita nih yang sudah ikutan nih ya, lagi bersantai katanya ini ya. Bersama keluarga Jero Artini di kawasan Bantang Banua ya. Selamat siang Jero Artini ya. Ya pokoknya nuansa 80-an mantap sekali Dede ya. Oke ini ya apa namanya nih, koboynya dari sekumpul juga nih ya. Ada ya ini fans setia kita ya, Bapak Ketut Sampurna ya, bersama Ibu Lukutu Sri Windari ya, yang senang sekali dengan tembang-tembang lama nih. Ini pokoknya tembangnya asik-asik sekali Bang Dede ya. Pokoknya kirim salam buat semua pendengar setia juga dan pemirsa Nuansa Kiri dimanapun berada nih. Untuk lagunya semuanya mantap sekali nih. Oke, terima kasih ya buat Pak Ketut Sampurna dan Ibu Ilo Putu Sri Windari juga di kawasan sekumpul ini, merupakan koboynya sekumpul nih. Apalagi waktu ngibing nih pakai pakaian koboy, waduh ini era 80-annya mantap sekali Pak Ketut ya. Oke, Ibu Wayan Maliase di kawasan Munut Tabuan juga tak pernah absen ya. Selamat siang buat Ibu Wayan ya. Ini bersama Pak Neng Harjani mau kirim salam juga nih buat ibunya Mandini ya. Terima kasih atas callingannya katanya ya. Pak Kerance ya. Pokoknya ada juga nih Ayu Leong dan Pak Nyoman Netep nih dari dalangnya ya, katanya bersama Nik Santi ya, yang setia juga dengan teman-teman lama ya. Oke, terima kasih buat Ibu Wayan Maliase dan Pak Neng Harjani ya, di kawasan Mudut Tabuan ya. Di sana mungkin nih Pak Jero Cakrinya sama ibunya monitor juga ya. Ibu Dayu dan Gus Indro di warung Ratu Langi juga ikut bergabung. Selamat siang Ibu ya. Ini tetap hadir dalam sebagai tembak penggemar setia teman-teman lawas nih Dede ya. Oke, terima kasih Ibu Dayu ya. Semoga laris manis jualannya, diberikan rezeki yang berlimpah serta kekuatan dalam berusaha ya. Oke, terima kasih DOY nih, kru Belketok Persatunya nih, mantap pokoknya Dede ya. Yang apa namanya nih, lagi kumpul bersama keluarganya ya. Ada juga nih dari Curut Boy. Ya, selamat siang Curut Boy. Ya, pokoknya lagu lama memang enak didengar ya, dan terkesan di hati ya. Mau kirim salam dulu nih buat Pak Dede, buat Pak Dokter ya, ada Oka yang bertugas di rumah sakit di Bali Med katanya nih. Oke, terima kasih buat Curut Boy ya, yang sedang mendengarkan lagu Memori Nuansa 80-an ya. Ya, di sebelahnya kemudian ada ini siapa ya, Ayu Ade Sukerti ya. Selamat siang Bu Ayu Ade ya. Ini selalu menjadi pendengar setia Bang Dede karena lagunya bagus-bagus sekali ya. Oke, terima kasih buat Ibu Ayu Ade Sukerti ini bersama Haji Tong Jahenya juga nih. Kalau bisa on air dong Bu Ayu ya. Nah ada juga nih Dewa Sidan di kawasan Pancesari ya. Selamat siang Dewa Sidan ya, ikutan juga bergabung di Pancesari ya. Begitu juga nih yang punya nomor ya di kawasan Selulung ya. Di Selulung banyak takep nih, ada Yan Arik juga nih bersama keluarga memonitor teman-teman lama nih ya.
Mau kirim salam juga nih buat Ibu Made Puspawati ya, dan Pak Made Mustike ya, yang senang juga dengan nuansa 80-an ya. Ada Nyoman Suci, Pak Muli, Wayan Sini, Wayan Tanu juga, Komang Jamin ya. Apalagi ini Arjunanya nih, Pak Made Kantun katanya ya. Tacik Balik juga dan Cik Susun yang tak pernah absen ya, menikmati nuansa 80-an ya. Oke, terima kasih ya buat yang narik ya. Mama Adel di Jinantalem ya. Selamat siang Mama Adel, ikutan juga bergabung nih ya. Pokoknya semangat Bang Didit siaran ya. Kalau boleh putarkan tembangnya yang Hitam Putih Fotomu ya. Nitip salam juga nih buat kakek jodoh Nini Dipa. Salam kenal juga ini dari Jinantalem ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Pak Gundil juga nih dan semua pendengar setia 91,2 FM ya. Ada juga nih Rani ya, sambil tidur-tiduran katanya mendengarkan teman-teman lama ya. Oke, terima kasih buat Mak Rani ya, yang tak pernah absen juga, bernostalgia nih, apalagi tembangnya bikin hati ini apa namanya ingat akan suasana masa lalu ya. Oke, terima kasih buat Rani ya. Pak Sami di Sinabun juga monitor nih, yang mau kirim salam juga nih buat semua pendengar setia nih. Tapi khusus salamnya ini buat istriku yang tercinta nih ya, Ibu Ketut Bude Wati ya. Oke, terima kasih. Pak John Swije juga selamat siang Pak John. Ya, ini lagi mekuli di kawasan Pulau Komodo Dede, tapi tetap setia monitor teman-teman lama ya. Oke, terima kasih buat Oming di Pujungan bersama Agung Surya juga nih. Pokoknya getarkan nuansa Giri Bang Diri dengan nuansa 80-an katanya ya. Oke, terima kasih buat Oming di kawasan Pujungan ya, yang selalu memonitor katanya ya. Jeru Mangku Mandi juga nih yang lagi di Tegalan bawa radio kecil ya di kawasan Kampung Naga ya. Selamat siang Jeru Mangku Mandi. Ini mau kirim salam juga nih buat Pak Nyoman Lumbang di kawasan Kayupas. Ada juga nih Pak Nyoman Wice dan Ibu Kamar di Tukar Dadong Gede nih juga nih. Oke, terima kasih buat Jeru Mangku Mandi ya. Nah, itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah dibacakan. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya ya. Selamat mendengarkan.